This one resepi ni memang sedap. Bukan nak puji tapi memang sedap, adik boleh try, okey? So berapa lama tu? Okey tu, tak payah berapa lama, api tak buka. Okey, ambil sarung. Okey, buka api sekarang. Boleh. Hai, assalamualaikum. Salam Ramadan. Dan sempena Ramadan ini kita ada edisi khas sempena Ramadan Al-Mubarak. Dan kita berada sekarang dekat mana, DCK? Oh, kita berada jauh tetapi dekat dengan bunyi-bunyi enjin kapal terbang. Ha. Dan kita sebenarnya berada di rumah salah seorang bekas tetamu Borak Dalam Geli. Ya. Yeah. Yang sangat-sangat popular. Popular. Yang mencatatkan view tertinggi. Tertinggi. Buat masa ini. Betul. Yeah. Kita masih lagi mencari orang-orang lain yang berjaya memotong dia. Setakat ini dia champion. Dia champion. Masa kita ada dalam champion. 9 bulan lagi rasanya. Yes. So, bila bercakap pasal puasa ni, apa selalunya kita nak buat? Kita kena borak lagi ke? Kena cekau lah sikit kan? Kita nak dimasak. Nak buka puasa. Betul lah. Kita masak. Dia nak bagi share lah. Share lah. Kata rasapi, rasapi. Yeah. Mungkin siapa yang mungkin dah tahu dah, setengah-setengah daripada korang dah tahu dah bila cakap apa view paling tinggi dekat Borak Dalam Geli dekat siapa tetamu kita. Yeah. Tak lain tak bukan. Betul lah tu. Betul. Kak Ros. Yeah. Kak Ros lah sekarang kita berada depan rumah Kak Ros sekarang sebab kita nak dia masak untuk kita. Resepi apa memang? Tak tahulah. Tak tahulah kan? Kita kena panggil dia lah. Bagi salam lah kot. Aku risaulah resepi ni. Oh, datang orang kita bagi salam eh. Kita bagi salam dulu kan. Kita tadi dah dari dulu dah sampai dah. Standby dia kata. Dah standby. Dia dah standby dah. Okey. Okey, abang bagi salam dulu. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia kuat sikit. Waalaikumsalam. Abang Zara, sikit. Jemput masuk. Happy-nya jemput masuk. Itu dia. Siap tiba-tiba dah siap dah. Ya, makan betul. Dia. Tapi sebelum tu Kak Ruh, saya nampak baju sikit dengan baju saya ni pun super dah special. Oh, ya, apa ni? Kak Ruh nak royak wi ke? Baju ni dah Datuk pakai. Ni sponsor dah? Ya, sponsor Datuk Fisairu. Terima kasih banyak-banyak bagi kita orang pakai kurta. Kurta. Jadi ada semua nak dapatkan, kontaklah dia. Kita ni jadi model je. Model je. Model. Segak bergaya biru, yang ini merah. Yang ini sponsor siapa ni, Garun? Tak ada orang sponsor siapa? Tak ada orang sponsor sendiri. So, kepada Datuk Fispirus, bagilah Kak Arus satu. Okey, baik. Dia minta tengok kurta pun kurta lah. Aku bagilah. Tak tahu lepas ni kelang kabut Fispirus buat baju perempuan ni. Tapi tak apa, mana tahu Kak Arus jadi model. Betul. Terima kasih, Datuk. Okey, ni apa? Apa cerita ni, Kak Arus? Apa cerita ni, Kak Arus? Apakah menu dan resepi dia ni? Kau orang kaya je Kak Ruh letak seekor. Kepala ada, ekor ada, komplit. Tunjuk sikit. Ini ikan gapo ni? Okey, Kak Ruh pun tak tahu ikan gapo. Kak Ruh rasa ni, Kak Ruh rasa sebab Kak Ruh ni busy. Lo ni hijau. So, satu ahak je cuti. So, Kak Ruh roda je. Ikan ni katanya Kak Ruh nak warna merah. Sebab si ikan dengan Bezaru hari ni, dia suka warna merah. Nampak ikan pada biru dan merah. Biru dan merah. Memang berkenan sangat. So, kita nak buat asam pedas Kelate. Asam pedas Kelate. So, ramai orang tak tahu ni asam pedas Kelate ni Kak Ruh rasa. So, Kak Ruh nak bawa semua ni untuk adik-adik Kak Ruh, follower Kak Ros untuk resepi diet juga. Diet pula. Resepi diet. Betul. So, apa orang cakap boleh puasa ni, boleh makan resepi ni untuk boleh 30 hari pun tak apa. Boleh kurus ni. Betul. Dengar aku teknok. Okey. Patutlah. Tak ada minyak. Tak ada. Kita tak main minyak. Tak ada. Tak ada minyak. Kita untuk clean. Jadi Kak Ruh, kalau macam asam pedas. Apa pasal pernah makan asam pedas Kelantan? Orang Kelantan ni. Bau. Selalu dengan asam pedas Melaka. Asam pedas Melaka pun sedap. Dia ada keunikan juga asam pedas Melaka, Johor kan. Tapi Kelantan ni, Kak Ruh rasa ni resepi turun-temurun lah. Masa Kak Ruh daripada kecil lagi, Kak Ruh suka sama bulan puasa kau. Mesti mok Kak Ruh kan buat ikan ni. Ikan ni? Tapi kita Kelantan, kita ada ikan keli lah. Tapi kalau lupa ni, kita pakai ikan besar lah sikit.
Jadi hok lesung batu mari masuk dalam ni apa hok ni ni? Okey, lesung batu ni sebab apa? Asal kita nak introduce dulu. Oh, boleh. Bahan-bahannya ialah. Taklah. Dia lompat lalu kau. Dia bukan tahu gapo tu. Dia tak tahu. Dia lompat lalu bebe. Ingat kau ni letak kat muka. Betul-betul. Orang lain dulu pun letak kat muka terbelah. Okey, kita punya bahan-bahan dia dah. Okey, kita kena ada timu lah. Timur. Bukan. Kita royak main dulu. Main dulu gapo? Okay. Main ikan tak tahu gapo. Kena ada ikan-ikan, ikutlah ikan gapo. Kalau ikan keli ko, ikan semile ko, ikan gapo-gapo yang adik suka. Macam kat ruang ni kita kat ruang ikan merah. Ikan merah. Lepas tu kita kena ada daun kesum. Daun kesum. Okey, yang ni cili padi lah kita kena ada. Cili padian. Cili padi. Lepas tu ini main juga. Ini kita juga kena ada gapo ni Abezaro, kita kena ada lengkuah. Halia. Okey, bawang putih. Bawang merah dan juga kunyit letak sikit. Kita nak suruh nampak warna kat dalam masakan kita itulah. So ni dikisar. Okey, yang dia dikisar ni Kak Ruh dah kisar sikit kisar tadi. Sudah dikisar ya tuan-tuan. Bahan-bahan yang ini telah pun dikisar. Betul. Molek dah sikit tak ada bunyi gagang. So ni timu ni memang kita masuk dalam ni. Kita kena letak timu asal pedas Kelantan. Timu batik, okey. So kapu-kapu tu banyak ke timu batik ke? Memang sehat sangat timu batik ni. Tapi ni timu orang mahal kot ni. Dok timu batik okeylah. Ni. Okey, yang ni biasalah apa garam dan kami sebut perasa. Garam ajinomoto, lepas tu asal glugo. Gula, asal glugo. Gula tak ada, Karo tak letak gula. Ni ajinomoto dengan. Dia dah ayat, minyak gula tak ada leh. Tak ada. Ni lada kering. Lada kering ni Kak Ruh buat sendiri tapi Kak Ruh ambil ni lada kering daripada India sebab apa? Untuk pedas. Kita ambil lada kering India kalau adik nak beli, okey. Recommended India lah. Betul. Okey, yang ni beras. Yang ni orang cakap. Yang ni yang tak ada ni kat Melaka. Secret resipi apa dalam bahasa Melayu? Resipi rahsia. Resipi rahsia. So untuk Kelantan kita kena ada beras. Betul, beras tu. Bumbu beras lah tu. Betul, untuk menyedapkan. Tapi jadi nasi lah. Dia tak jadi nasi, dia jadi macam pekat comel. Sedap makan nasi. Jadi lemuk dalam ikan tu nanti. Itu tips. Jadi hot tu lah hot di tumbuk tadi tu. Tumbuk tadi tu apa? Okey, ni yang ditumbuk tadi beras yang dah ditumbuk tadi. Maksudnya beras tu kena rendah dulu. Rendah dulu, lepas tu kita pun tumbuk. Biar jadi let it. Orang Kelantan kata let it. Let it be ke let it ke apa? Let it tu macam dia hancur lah. Okey. Hancur dan kenyal. Kita giling lah macam tu je adik. Okey. Lepas tu. Okey, apa lagi? Dan air. Kita nak buat kuah. Air mesti ada macam biasa. Okey. Itu sajalah. Kita kena ada periuk, of course. Dan juga dapur. Okey, nak tanya sebelum kita masuk ni. Ya. Kak Ruh ni, yang pandai masuk ni sejak anak dara lagi ke, memang daripada kecil ke, mak dah ajar? Okey, sebenarnya Kak Ruh daripada kecil memang sampailah ke besar, kita kan anak bosu. Mak kita ni saya, kita anak bosu. So, nak pergi kuali sikit, jangan. Nak masuk sikit, jangan. Takut cedera. Okay. Sebab anak bosu, kan? Okay? So, sejak kita kahwin, baru kita belajar sendiri. Maknanya, masa baru-baru anak dara tu tak pandai masak. Umur 30. Betul, mengaku. Kak Ruh memang mengaku. Sebab apa mak tak bagi masuk tak dapur? Tak payah simpan dah. Kau mengaku je lah. Betul, mak tak bagi masuk dapur. Tapi kepada adik-adik bonsu yang kat luar sana, ambil peluang ni belajar masak. Jangan jadi macam Kak Ruh. Mula-mula tu kekot lah. Loh ni teror lah. Loh ni. Royak je habis harus sikit nak makan gapo. Kak Ruh zas terus. Yalah, makan dua kaitu. Itu pak dakak tadi sedap dah. Betul. Okey. Kita akan ke segmen khususnya untuk memasak. Let's jom. Mari kita buka. Okey. Buka. Baca doa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Kita kena buka api. Buka api. Saya buka api. Nyala kena api tu. Nyala. Okey, kau pun nyala. 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 Okey, first sikit apa kita nak buat? Kak Ruh ni kenali juga nak masuk di bapa lah. Kenali nak masak apa gini. Dia kena assist chef ada. Saya assist chef. Okey, first kita kena ambil ikan. Ambil ikan dulu. Ambil ikan kena masuk dulu. Masuk minyak, masuk gapo dak ya. Sebab apa adik-adik,
kat luar sana kita nak suruh ikan ni kita nak bagi dia rasa dulu dengan rempah ratus ni. Ah, kita nak perasakan dia dulu. So si ikan kena masuk ikan dalam tu dulu. Ambil palo dia. Ambil palo dia. Maafkan saya. Oh, Karu angkat, Karu tolong. Ah, tolong. Okey. Tak apa. Okey, kita masuk ke ikan tu dulu. Allahuakbar. Okey. Ah, kita cuba sikit melentangkan dia sebab kita nak suruh kena garai atas isi dia tu. Gini. Ah, betul. Ah, so ni pun melentang juga. Ah, boleh tak sikit kita tutup api tu dulu takut tutup ikan api tu. Dulu. Kita tutup dulu aku anak ni. Ya, buka tadi patu masuk aku ikut pula. Betul. Okey sayang. Sorry ya sayang. Okey, kita dah, masukkan. Kita dah pukul 5 ni ya. Kita masuk. Ah, cepat-cepat dia nak buka puasa dah ni. Jangan cepat sangat. Saya suka echo dia. Okey. Baguslah sikit ni. Cara susun pun bagus. Sebab tu Kak Arus ni bagus dengan sikit ni. Asisten yang bagus. Ya. Yeah. Ah, tadi kan Abang Zarul kan, saya tanya Kak Arus. Okey Kak Arus. Saya ada impian. Saya kata kan, dah buat show dengan Abang Zarul jadi co-host kan. Takut-takut dipecat ni. Kita buatlah menanamlah impian. Saya dah buat impian. Nak ada satu flight itu. So saya, Abang Zarul, Luna, dengan Diba. So yang mana dah berhenti kena ambil lesen lah. Kita kena masuk kelas semua. Tapi in fact kita akan operate satu flight. Passenger-passenger dia macam budak-budak asnaf dan juga yang first time naik kapal terbang. Bagus. Bila naik kapal terbang kita kena ada position. Tapi disebabkan Kak Ros mesti lagi berkhidmat. Jadi dia jadi leading. Jadi kita kena berebut position. Saya pun tanya Kak Ros. Kak Ros, okey, sekarang ni Kak Ros jadi P1. Betul. Okey, siapa kerja depan dengan Kak Ros? Okey, Kak Ros jawab CK. Sebab tengok dia. Tengok muka dia. Tak puasalah kerja depan, baik kerja belakang lagi. Okay. Seronoklah. Abang Zara kerja mana? Kerja geli kat tadi. Sebab dia pandai manage nampak ni. Manage gini. Aku cakap kan, ambillah inilah disebabkan aku junior dibenci oleh senior. Dia macam mana leading dia bagi position. Kita ikut je. Betul. Dia memang macam tu, dia tengok karakter. Karakter. Sebab saya bayangkan Abang Zarul duduk depan. Saya dengan Diba, Luna yang jaga Gelly. Bagus, bagus. Gogang. Okey, itu tadi impian saya lah. Ni tak ada minyak ni? Tak ada. Sebab Kak Arun ni memang untuk bagi follower untuk bulan puasa ni, eat clean. Kepada adik-adik yang menonton di luar sana, okey? So, resepi ni memang sedap. Bukan nak puji tapi memang sedap, adik boleh try, okey? So, berapa lama tu? Okey tu, tak payah berapa lama, api tak buka. Okey, buka. Sarung. Okey, buka api sekarang. Belum buka lagi, kita kena perasa dulu dengan perasa. Okey, pememek, okey. Tak buka puasa dah lagi dah, ni, apalah. Kata, lima suku dah. Astagfirullahalazim. So, kucing hanya habis okay, biar Kak Arun masukkan boleh? Boleh. Takut. Selawat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, kita kena gaul dulu. Dia memang macam ni lah. Okey, kat sini sikit. Kita dah letak dah perfume kat sini tu. Tak apa, ini membantu. Lilin ada. Okey, kita masuk sikit lagi garam. Kita bagi. Okey, kenapa Kak Arun masukkan garam ni? Sebab kita tak nak letak terus air. Kita nak bagi ikan ni. Garam ni ada rasa garam apa semua. Okey, bau isi dia sedap. Lepas tu kita letak sikit perasa dia. Gitu. Alright? Lepas tu kita letak dulu asam keping sekeping, alright? Siap ada tong nak letak asam keping. Ladies and gentlemen, this is how we do service tau. Sebab kita kena presentable lah. Okey, kita letak macam tu, okey? Dah cukup. Tak apalah, kita letak dua dah takut masih. Lepas tu kita ambil pula deh. Macam tu sayang. Alright, so kita letak kat situ. Lepas tu, apa yang kita perlu letak pula, kita pun ambil ni. So yang ni lah ada yang dikisar ni kita ikut tahap kepedasan. Adik nak pedas lagu mana? Sebab yang ni memang pedas, kita campur dalam ni terus. Macam tu. Campur je sikit-sikit. Saya first time tau sebenarnya masak ni asam pedas Kelantan ni. Ya ke? Memang sedap sayang. Okey. So kita buatlah macam tu. Okey, letak sikit lagi. Kalau nak pedas boleh kita letak sikit lagi. Alright. Dua air. Lepas tu bukanlah belum sampai dia letak air letak ni. Dah tak sabar. Macam. Lepas tu kita masukkan bawang putih, bawang merah. Betul, yang dah di-blend tadi. Okey, kita siapa kau? Saya pegang. Okey, pegang, masukkan dalam tu. Kacau-kacau dulu. Cuba masuk dah dulu. Masuk dulu. Campur-campur macam tu. Lagi.
Inilah tiga. Orang kata apa tu, apa bila masak tu letak-letak je. Betul. Rasa-rasa je. Betul. Campak-campak. Tapi saya bagi tahu kat anda semua, bawang merah Kak Ros letak 20 lebih kurang 15 ke 20 biji ikut saiz. Kemudian bawang putih dalam 3 hingga 5 butir. Betul. Kemudian halia dalam sebesar ibu jari. Dan juga kunyit. Kunyit tu betul-betul kecil je lah. Sikit je lah untuk nampak warna kuning tu. Macam tu je. Sekuang sama dengan halia lah. Okey, cukup lah tu. Cukup. Okay. Okay. So ini lebih dia, saya rasa dalam 15 biji macam tu lah. Betul. Totalnya 20. Okey. So dah letak, lepas tu kita masuk, kita gaul. Oh, kita gaul. Gaul kan itu lah. Okey. Kita gaul. Bagi sikit gaul, macam tu, macam tu. Oh, bandar sikit ni, Dok. Kelah. Comel ke tu, bau dia tu. Bau dah, sedap. Bau dah, dia boleh makan betul ke gapo ni. Okey, bau sedap dah tu, okey. Kita gaul-gaul macam ni. Dia pergi macam minyak, mai ikut mana dia. Oh, dia tak ada minyak kau ni. Memang daripada ikan pun dah ada minyak. Sebab karut tak letak ni, sebab dia kita je ni asal Kelantan ni memang orang-orang tua sampai dulu. Memang tak ada minyak? Oh, tak ada minyak. Orang Kelantan dulu tak ada minyak. Ini resepi Mok Karut daripada Kak Ros muda lagi. Faham. Dia berapa lama ni? Tahu tak apa. Lepas tu bila sikit dah gaul-gaul ni, kita nak suruh dia jadi puas, ada spices semua tu bercampur. So, kita buka api. Kita bagi, kita tutup. Lepas tu buka. Buka api. Nyala kodok tu? Nyala. Okey, kita pun tutup. Okey, tunggu sekejap. Bagi ikan tu kita kata macam perap dengan spices tu. Spices tu, wap-wap semua tu dia masuk dalam ni. Betul. Sebab apa? Kalau kita letak teruh air, ikan tu tak berasa. Biar dia rasa asal, garam, gula belakang dalam tu. Gula tak ada lagi. Senang lah, bang. Ya, memang sebelum senang, sayang. Sebelum buka pukul 6 kan, 6:30 tu. Pergi gosip. Letak air. Jadi kita nak gosip lah ni. Betul. Kak Ros. Patut panjang bulan puasa, kau puasa tak? Kak Ros minta maaf. Sebab apa kita lupa letak ni? Aku rasa banyak terjun kolam. Korang terjun kolam dulu. Kak Ros minta maaf. Okey, kita masukkan. Sebab kita impromptu. Kita pun belasah je. Tak ada ni kan? Tak ada. Sebab Kak Ros ni nak ni. Okey, apa? Impromptu lah, abang. Kita buat macam tu. Kita tak ada nak kontrol-kontrol. So, masuk. Masuk, sayang. Apa je, sayang? Sayang. Kau panggil aku sayang lain macam tau. Alah. Abang jangan panggil sayang sangat, bang. Aduh. Okey, api kena slow. Batal puasa. Api kita kena slow. Jangan sayang je. Api kita kena slow, okey. Okey. Boleh. Dah cukup untuk jadi pekat. Cukup. Betul sayang. Boleh. Alright. Boleh untuk jadi pekat. Macam tu. Mungkin orang zaman dulu dia tak ada tepung gapo. Air belumnya. Air lambat lagi baik. Air belum lagi. Belum lagi sebab kita nak suruh dia berasa spices belako tu dia tu. Sebab dalam kepala aku asam pedas aku dengan kuah aje. Ya. Bila bumbu airnya? Belum lagi. Macam tu, sebab kita kalau buat singgah ikan pun kita kena kukuh ikan lagu ni juga. So biar dia masuk rasa apa garam, asam belako dalam tu deh. Sedapnya. Okey. Tak tahu je rasa garam ni. Okey, kita letak macam ni. Air tangan aku ni. Air tangan. So, sikit. Tunggu berapa minit? Sekejaplah kita boleh ceklah sini. Asal kau ikan tu biar lagi nampak macam kerah sikit dan juga bagi garam, ajinomoto, spices semua dia masuk dalam ikan tu. Barulah kita letak air. Okey. Sementara tu. Sini je masuk ni. Hai adik, ni Kak Ros ni. Oh, Kak Ros nak minta maaf lah ganggu adik tengok video sedap-sedap tu. Kak Ros nak tanya ni, adik subscribe dok YouTube channel Abel Zaro. Oh, keep supporting lah Abel Zaro deh. Lepas tu, subscribe dok tu. Kalau tak subscribe, pergi sekarang deh. Okeylah. Sambung tengok video Abel Zaro. Okey, bye. Ha, apa cerita tu? Dah siap ke belum? Okey. Selepas cuba tengok sikit selepas kita. Selepas berapa minit tadi? 5 dah minit ada kan? Betul. Dalam 3-4 minit macam itulah. Oh, tunjuk kat kamera sikit. Bau nampak dia punya kuah dia tu dah. Betul. Macam itulah air ke tu. So kita selalu selalu api sikit. Okey. Okey. So lepas tu dia dah macam ni, kita boleh masukkan air, Abang Zarul. Masukkan air. Akhirnya. Selepas. Yang itu yang kau tunggu-tunggu, bang. Tolonglah. Anggap. Tolong. Memang tangan aku banyak, bang. Okey, so kita masukkan air. Okey, masukkan. Alright.
Air dalam berapa banyak sebenarnya kalau ikut cawan orang rumah tanya. Dia agak-agak. Karu ni mai cekero. Cekero. Cekero tu maknanya agak-agak lah. Ya, betul. Agak-agak. Tapi adik boleh agak. Karu rasa kat sini semua ramai pandai expert masak. Kek, disiramnya. Disiram. Macam tu. Ya, betul. Kena marah weh hari ini. Agak cukup dulu. Mungkin kerja depek kan? Kerja depek. Okey, dah ke? Alright, sayang. So, tutup balik? Lepas tu, kita tengok ni dulu. Okey. Okey, cuba ke. Ni sikit kacau-kacau dia. Jangan kacau kuat sangat. Macam tu. Okey. Ni kalau tak sedap, pasal sikit lah. Slow-slow je. Nampak? So, ikan tu dia jadi macam pejal lah. Dia tak hacur. Sebab kita rebus dah dengan garek, ajino dan juga apa tu? Asam glugur tadi, asam keping tu. Macam tu. Ya Allah, tak ada. So, dia jadi pekat. So, lepas tu kita boleh, dah macam tu tu, kita boleh masukkan ni ke. Apa tu? Bila sikit-sikit dah balik macam tu, kita boleh masukkan lengkuas ke. Allahuakbar, palo ikan dia. Besar mana ni lengkuas tak tu? Semua masuk, Abang Zara masuk tiga tu. Tiga ni? Tengok Abang Zarul. Sebab tu Kak Rusul dia kerja geli. Dia nak ambil dia slow-slow. Dia bagus. Dia bagus dia. Kak aku tak bagus kak. Ni semua ni? Semua betul. Ada muka Abang Zarul kerja ekonomi. Macam tu. Dah okey. Alright. Okey. Dia so, lengkuas ni untuk untuk bang dia lah. Lepas tu kita pun boleh masuk ke daun kesum ke. Daun kesum. Daun kesum ni keduk tak apalah. Betul. Dia memang. Masukkan semua. Dia sengajakan kedut lah. Betul. Lepas tu kita boleh masukkan terus timun batang kita. Timun batang kita ni kita tak nak hancur sangat. Biar crunchy. Bila biar rangup masa kita makan tu. Kokombay. Betul. Kokombay. Dua je lah Kak Ros. Masukkan semua sayang. Sedap ni. Semua. Sedap. Okey. Lepas tu kita masuk lada. Korang bayangkan kalau mak betul korang adalah Kak Ros. Pensan korang kat dapur ni. Ni tak boleh kuat, ni tak boleh ni. Yang ini masuk sini pula. Masuk satu semua. Satu biji. Semua. Semua pula. Tak payah pecah kan? Tak payah. Okey, lepas tu kita tutup. Tutup. Okey. Excuse me, Zarul. Can I have the penutup? Thank you. Macam nice to know dalam budaya bila sebut excuse me, kena sebut apa yang nak excuse tu. Kau jangan excuse me. Nanti Abang Zarul cakap excuse me apa? Excuse what? Excuse what? Kan? Okey. Macam tu je resepi dia. Itu je. Ini berapa lama tunggu pula ni? So, dia tak ada berapa lama kita tunggu. Macam lepas tu kita akan boleh rasalah sedap ke, masin ke, masam kurang ke, kurang ke. So, ikut perasaan adik sini. Ada setengah orang nak diet, tak nak garam sangat. Bulan puasa ni kan. Betul ke tak? Sebab tu kalau tak letak gula. Masam boleh letak lagi asam keping. Betul. Lepas tu kalau siapa yang nak suka pedas lagi, ambil je cili lagi. Letak dalam tu. Dia tak ada masalah saya. Dia tak ada masalah. Asalkan dia dah masak betul-betul cili tu and then okey. Selalu pairing ke apa? Kalau orang nak masak ni pairing dia dengan apa? Okey, biasa kalau Kak Roh dulu makan nasi putih saja cukup. Nasi putih saja patungan kuah panas-panas pedas itu pun dah cukup dah. Itu saja kalau adik nak makan budu tu. Budu pun sedap juga ni. Budu pun sedap kalau adik nak makan macam tu sebab ikan dia tu kan. Kalau adik nak irup kuah dengan nasi biasa tu sedap. Macam makan ke macam kalau makan dengan asam pedas kan. Kita biasa makan dengan apa tu? Celur masin. Kelantan tak makan telur masin masa tu? Sebab orang masa di Kelantan dulu susah nak jumpa telur masin sampai Kak Roh dulu. So kita tak ada. Tapi sekarang betul. Masa kat sini sekarang ni asyik pernah kita makan dengan telur masin. Masih so boleh. Tapi dah duduk sini sambil tunggu ni kan. Nak tanyalah pengalaman berpuasa Kak Ros. Waktu kecil nasib baik dia tanya waktu kecil. Okey. Waktu kecil Kak Roh biasalah. Kak Roh rasa semua orang nakal-nakal waktu kecil. Kak Roh kalau balik sekolah, ayuh Kak Roh, arwah ayuh Kak Roh digarang. Terus dia tak tanya lah letih kodok. Dia wayak semaya dah. Poso kodok. Gitu. Poso. Lepas tu pergi dalam bilik air dulu kan ada koloh. Ada koloh. Koloh mandi kan? Minum kita air koloh. Minum air koloh kita. Tak kembur perut. Sebab telaga rumah Kak Roh ni bagus. Telaga dalam rumah Kak Roh dulu. Kecil-kecil lah dia. Betul. Air tu macam jernih. So kita pun air koloh tu sambil mandi, sambil minum lah. Kepada adik-adik sama kan, jangan ikut sama Kak Roh. Jangan. Tu Kak Roh sambil dulu. Okay. Sampai umur berapa tu? Minum air koloh tu? Buat apalah tanya di line ni pula tu. Okay. Tak peluh ni jugalah. Tak ni lah ni Kak Roh.
Kak Ruh kan, apa nama, sibuk dah berkejaya. Macam mana masuk bulan puasa tu beli bazar kau, masuk ke kan tu? Oh, Kak Ruh biasa, dulu masa kerja terbeh, jarang buka puasa rumah. Biasa buka puasa dalam kapal terbeh je. Tapi sekarang ni, jarang masuk. Biasanya kalau ni yang tahun ni first year ni Kak Ruh bekerja, kita tak tahu lagi lagu mana. Tapi kita pun kerja balik lambat ke. Tapi apa-apa pun Kak Ruh memang suka masak sendiri. Sebab kita tahu, minyak banyak mana, gula banyak mana, ataupun bahan perasa banyak mana kita masuk tu. Tapi jangan lupa support jugalah abang-abang, kakak-kakak yang berniaga dekat Bazar Ramadan tu. Betul. Tak ada masalah. Okay? Betul. Jadi Kak Ruh, apa Kak Ruh bulan Ramadan ni ada berniaga ke? Kak Ruh tu lah. Dia ada buat nego pergi gerak ke Pasar Ramadan mana nak pergi buka ke? Itulah. Kak Ruh rasa nak buka gon ni lah ni. Resepi gapa ni? Tak ingat dah resepi gapa. Dia masuk, dia lupa. Selamat datang ke rancangan. Dia masuk, dia lupa. Malulah bulan puasa. Cepat lupa. Lupa weh bulan puasa ni. Buat apa jadi lagu ni? Tengok air kolen ni. Kutrio dah. Buat apa jadi lagu ni ni? Tapi nak cakap lah, rumah Kak Ruh belakang ni cantik. Sepakai kolam belakang ni. Jadi kolam, jadi lagi satu bilik. Dan di hadapan kami ini sebenarnya adalah bilik karok. Bilik Ramadan dia jadi bilik solat. Betul. Macam bau dia ni. Cepat lagi. Kulakak dah tengok dah. Ya, betul. Ke selam timun sikit kat dalam tu, sayang. Selam-selam sikit selam, timun kat dalam tu. Macam itulah. Sedap tak bau dia dengan daun kesuk. Kak Ruh nak bagi tahu adik-adik Kak Ruh, kepada adik-adik Kak Ruh kat luar sana yang nak diet sangat bulan puasa ni, boleh try resepi ni. Betul Kak Ruh cakap, this one is good. Tapi nasi tu jangan lupa hanya 2-3 sudu ataupun 1 senduk sahaja. Tapi ikan ni bagus, protein. Okey? So tu dia kira siap ke apa tu? Ha, siap dah lah ni. Kita tunggu ikan masak. Tunggu masak sikit siap lah. Dah tak buat kapal dah. Betul. Hanya rasa lah. Betul. Lepas buka tu rasa lah. Lepas buka tu adik rasa lah. Nak masin, nak manis kau, nak pedah kau, kita kata deh. Bau dia memang bau rasa pedah. Betul. Ada bau, aku pun ada bau. Ni rasa pedah Kelantan. Baik, baik, baik. So maknanya tunggu sehingga masak dalam beberapa minit sahaja lagi tu. Dan Kak Ruh ada satu lagi resepi minuman, kan? Ya, betul. Kita jumpa minuman pula sekejap selepas daripada iklan ini. Bila bulan puasa ni tak sah kalau kita tidak berbuka dengan hidangan minuman. So sekarang ni kita ada hidangan special. Betul. Minuman daripada Kak Ruh. Gapo dia ke air dia ni? Air dia kapo Kak Ruh. Menjangih. Boleh-boleh poso kalau berkena kat. Kak Ruh nak jatuh. Okey, tak apa. Kita kamera ready all the time. Kita nak jatuh pun kita camera macam ready. Kita macam tu sebab apa? Sikit dia saja nak uji Kak Ruh. Sebab tadi Kak Ruh dah dengar dah Abang Zarul dengan sikit berbisik. Cuba test Kak Ruh. Kak Ruh nak jatuh pun tadi Kak Ruh macam tu. Kita tahu. Ready all the time eh. Ya, okay. Betul. So, apa menu dia ni? Aduhlah. Air, confirm air. Aku percaya Abang Zarul buat slow-mo. Ini? Ini soda. Air soda. Air soda. Air soda daripada jenama minuman yang anda minatilah. Ya. Yeah. Okey. Saya dah hilangkan dia punya brand. Sebab kita hendak tak naklah nanti ada kata-kata nista daripada jenama-jenama minuman yang lain. Ya, kan? Betul. So ikutlah kehendak apa korang punya favorite. Betul. Air soda. Betul. Then. Okey. Ais. Okey. Wajib. Okey. Wajib. Ada, nak cakap apa? Itulah Kak Ruh tak tercakap. Program dia orang sebenarnya. Dia orang ajak Kak Ruh buat program tapi dia orang yang bercakap. Macam mana tu? Okey, cakaplah. Cakap. Jom kita tuju kolam dah. Satu, dua, tiga. Okey, macam tu Abang Zarul cakap sekarang ni kita nak buat air. Sebab nak buka puasa dah ni. Ni pelik betul lah. Nak buka puasa dah ni. Kita nak buat air
Bandung soda Kak Ros. Okey, ni kalau tak post, kalau tak ada air ni tak wajib. Kalau Kak Ros tak puas tak puasa. Kalau Kak Ros tak puas tahu. Jangan Kak Ros. Okey. Jangan tunjuk kantoi sangat. Sebab tu kadang-kadang kami tak nak bagi Kak Ros cakap banyak sangat. Pecah lubang besar. Okey, sikit tolong perkenalkan. Okey. Marilah saya perkenalkan. Ini apa dia? Okey, sirap. Air sirap. Ya, betul. Air sirap. Sirap rose lah. Biasa dah. So, ini? Ini soda tadi ini yang Bazar cakap yang telah dibuka lah brand dia. So, ini susu pekat, susu cair. Susu pekat. Susu pekat betul. Kegemaran anda. Betul. So, berapa banyak ni nak makan ni? Okey, tak apa. Kita letak je berapa banyak. Letak tahap banyak. Kemanisan adik. Okey. Air dan ini? Air dan juga ini air panas. Sebab kita nak bancur sirap dengan susu ni, kita kena air panas sikit. Kita kena ada air panas Air panas sikit je. Untuk bagi hancur je. Dalam tekor ni ada air panas je. Jangan ingat ada air lain. Betul. Daun pandan sebagai hiasan. Sebab kita nak juga nampak kekampungan kita tu. Bukan masuk ke kampung, masuk ke tradisional. Faham-faham? Dan sudu besar. Sudu besar untuk kacau. Sebab apa dalam sangat. Dan juga jap. Je betul. Jangan pakai kuali, jangan pakai periuk. Tidak. Alright. Okey. So, macam manakah cara-cara membuatnya? Okey, mari senang. Kita siapa? Kak Ruh. Ni AKB buat A1. Okey, sila pindahkan bahan-bahan anda ke tempat yang seharusnya. Okey. Pindah ke sini. Jangan tanya kenapa saya kena pindah kat sini, okey? Kamera kita boleh set up? Boleh set up kat situ. Okey. Boleh, Fat? Sementara kita set up kamera di sana. Ya, ini boleh memang macam ni tau. Business class service tau. Betul. Dah kerja 16 tahun pun tak dapat nak buat benda ni. Betul. Yang kerja 5 tahun juga dapat tugas-tugas macam ni. Okey. Ni buka dulu. Jangan buka dulu sebab takut gas keluar. Gas keluar. Tak boleh, tak sedap. Tidak jadi macam Bazaru, dah tak sabar-sabar bab-bab macam ni. Sabar sikit lagi. Sebab itu kalau kita kat atas kapal dekat dalam galley business, kalau kita doa tu semoga kita punya in charge cabin crew ni keluar. Jangan dalam galley. Kata tak buat kerja. Ada je nak komen. Lambat. Okey. Tu dia. Okey. So mula-mula tak boleh buka tu. Boleh berbuah apa? Air panas. Okey, first letak air panas sikit je untuk kita larutkan susu dengan air sirap tu. Air panas ni kalau atas kapal bang, kita tarik dalam ketinggian 15,000 kaki. Betul. Okey, dah cukup. Okey, so kita masukkan susu. Susu. Masukkan semua ke? Kita nak manis hari ni berbuka puasa. Ada masalah. Kacau. Masukkan semua. Tu dia tak ada air lagi. Tak ada air ni sebab apa nak buka air tak ada air. Asal pedas tadi kita dah air. Tak sebab apa? Habis Zaharu. Dia kantorkan Kak Ruh lalu. Tak apalah. Dia tunggu. Ini pilihan. Pilihan lah kalau you rasa nak diet. Asal pedas tu asal pedas diet lah. Kalau rasa nak buat diet air. Tanya minum air ni. Betul. Mana air masuk? Tak masuk. Bukan masuk Kak Ros. Minum hanya dalam sehirup dua hirup je. Betul. Ini untuk family. Okey. Untuk family. Okey. So kita masukkan sikit lagi ke. Tidak Bandung je. Bagi nampak. Betul. Sebab nanti kita letak ais, dia tak nampak kemerahan kebandungan dia tu. Okey. Masukkan lagi ke. Sikit jangan takut ke. Dia takkan punya macam tu. Kak Ros, saya kecek-kecek. Ni orang panggil sirap susu tak? Sirap susu. Sirap susu, bukan sirap Bandung. Tapi orang kapal laluk Kak Ruh, dia advance sikit daripada tempat Abang Zaharu, kita panggil sirap Bandung. Sirap Bandung? Telah kita. Kapal laluk betul tak? Ini sebab kita tak sibuk buruk orang punya lapik, kita letak bawah. Tak apa. Saya hilang tiba-tiba. Hilang. Itu dia. Okey. Kek kacau dulu. Kacau bagi serata dengan mesra dengan kasih sayang. Umur kacau ikut arah halaman je. Ini dia ikut macam mana lah. Kita buat tawaf tu macam tu lah. Tapi dengar, kacau tu jangan berbunyi, Kek. Slow-slow. Jangan bising gila orang nak tidur. Jangan. Orang nak tidur, nanti kena komplain. Nak tidur. Okey, bila dah larut. Barulah masukkan air kegemaran Abang Zaharu ni. Dia memang suka. Dia suka air ni. Air kosong. Okey, masukkan. Yang ini. Betul. Tapi, option dia, Kak Ruh, boleh juga pakai susu cair tak? Boleh. Tak ada masalah. Kalau tak semanis dah. Kalau tak semanis, tak apa. Okey, dah. Okey, sikit lagi, Kek. Sikit lagi, yang saya. Yang ini tak nak buang semua. Okey, sikit-sikit.
Alright, dah sudah sayang. Okay. So nanti tahap kemanisan masing-masing lah. Okay, macam sikit ni dia suka manis. Abang Zahrul dia diet, dia tak dia suka dia manis sangat. Dia berlakon filem. Dia untuk filem terbaru dia, dia kena diet. Kaluli Man. Tahu tak apa judul filem? Tak tahu. Cuba cakap kat sini sikit. Kaluli Man. Oh my god, Kaluli Man bestnya. Dia adik-beradik Ultraman. Okay. So kita masukkan Iron Man. Ice ni sebab apa dia berketul macam ni? Sebab Kak Ros buat sendiri air ni. Sebab tu kita letak dalam bekas tu, kita ketuk dengan letuh batu. Okey. Kita buat sendirilah air batu dah. Sasa somo letih tak boleh poso ni. Tambah pula dengan habis jarum dengan sikit ni. Okey dah ke? Dah ke? Okey sudah. Sudah sayang. Sebab apa? Sebab kita nak letak ais dalam ni. Okey, so sikit kacau. Kacau. Okey. Okey, dah kacau kan? Dah. Okey, bila sikit dah kacau, sikit ambil air batu letak dalam ni. Letak dalam ni. Okey, Kak Ros letak sini sikit. Okey. Letak lagi. Yes. Letak lagi. Okey, lagi sikit. Betul. Alright. Lepas tu kita pun ambil ais krim soda ni. Ais krim soda ni. Yes. Ingat tak letak je. Kita ais krim soda. Bukan ais soda. Saya cakap jadi ais krim soda. Ais krim soda. Gas tu biar bunyi, kita nak lari sikit takut meletup pula. Tak. Dia tak jatuh tak apa. Ya ke? Botol tu tak jatuh. Okey. So, kita masukkan dalam ni ais krim soda tu. Masukkan dalam ni ais krim soda. Ya, betul. Kita buat taruh. Bukan sebab apa. Kalau kita letak dalam ni soda, dia tak boleh. Dia tak bang soda sebab apa. Dia capur air batu. Dia capur air. Kita nak rasa soda tu. Tips daripada taruh. Batuk dah sedap. Betul. So, okay. Kita masuk dalam tu. Dapat ke minuman kita? Kita minuman kita? Okey, dah ke? Sudah sayang. So, kita pun ambil air soda tu. Air Bandung ni air tadi. Bandung. Letak dalam tu. Baru dia ada rasa soda tu. Kalau kita letak tengok dalam ni, dia tak jadi soda dah. Dia jadi tak ada rasa real soda tu. Kita nak minum baru kita letak. Minum baru letak dia. Betul. Okey. Jangan tupah ni. Jangan tupah ke? Nanti kalau letak geli belakang. Janganlah, tempat besar tu. Itu dia. So, masa adik nak minum tadi, patut adik kaca dengan daun, pandan, slow. Macam tu. Okay. Ya Allah, ya Tuhan ku. So, barulah sedap air-air tu. Boleh? Macam tu saja. So, Kak Ros, jangan letak sekali soda ni bila nak minum. Kalau rasa lepas tu kalau rasa nak tambah lagi, letak soda lagi, tambah-tambah macam tu. Baru sedap rasa dia. Inilah dia air sirap benzo. Boleh kita tengok ramai-ramai di sini di air ice cream soda Bandung. Baby Rose. Baby Rose. Jangan tinggal tu. Ya. Okey. Itu dia dua menu yang telah pun selesai. Yep. So sekarang ni kita tunggu je dah. Nak buka puasa? Waktu berbuka puasa. Lagi. Tak sabar lagi ni dah. Itulah aku tak tengok tu. Kalau aku tengok. Dia dah bagi hint dah tu. Dia cakap apa? Nak cepat Puan masuk dah. Puan nak masuk. Kita get ready apa semua. Kita jumpa selepas ini. Masih lagi bersama dengan Borak Dalam Jeli. Saya Siki Faizal. Saya Zahrul Husin aka Zahrul Umbrella. Sesama istimewa kita, Kak Ros. Baby Rose White 6 kali. Okey. Sebelum we go any further, lebih jauh, saya nak bagi disclaimer kat korang semua. Sebarang berlakunya terliuran, tertelan air liur, ataupun ketidaktahanan ketika tengah hari untuk memasukkan minuman ataupun makanan dalam mulut anda, kami tidak akan bertanggungjawab kerana memang terliur bila dia ketam dekat depan. Betul. Bila, inilah magic Kak Ros sama Zara. Waktu masak satu je. Tiba-tiba dia banyak ni. Tiba-tiba banyak anak dia ni. Ni sikit sebelum sebelum kita menjamah jamuan berbuka puasa kita hari ini. Kepada yang menyaksikan video ni pada pukul 12.30 hari ke 11 pagi ke 3 petang ke 4 petang ke, teruskan menonton, jangan berhenti. Kalau korang rasa tak boleh tahan,
skip lah. Ha, kan kita tak nak bertanggungjawab nanti. Tak payahlah duduk. Ha, kalau boleh skip tapi lepas buka sambung balik. Sambung balik. Ha, kalau tak buka tu kita suruh orang zikir. Sambil tengok tu zikir nak tahan. Betul. Tu. Sebab dia orang tak sabar ni nak nak try masakan Kak Ros. Saya bukan orang ni, saya kita orang tak sabar ni. Tak kecoh elu ni kan. Kau tengok dah itu dia, ya Allah, dah siap kita punya ni. Kau tengok pekat tau. Betul lah masak. Saya suka asam pedas yang pekat tau. Yang dapat rasa dia punya. Tak ada yang best. Buat lagi bunyi elu tadi bang. Dia punya santan tak ada, dia punya apa ni, minyak tak ada. Tak ada. This one special untuk follower baby Kak Baby Rose, untuk diet. Boleh buat ni menu ni untuk 30 hari puasa. Inilah Kak Ruh, kira macam throwback kampung mulu. Kecil-kecil buka puasa lagu mana kalau ni pun ada makanan depan tunggu azan dia bece dulu. Apalah belum ada dia lagi ni, dia lagi. Itulah Kak Ruh ingat dia cakap jom jemput makan. Belum lagi, belum lagi. Kita pula tak larak dah ni. Okey, pasal nak tanya kau tadi. Masa kecil-kecil kau mana kira paling teringatlah kalau buka puasa kecil-kecil tu. Ha, Kak Ruh ada satu cerita. Okey, hari tu Kak Ruh balik sekolah. Okey, mok Kak Ruh ni. Hari tu hari itulah masa kecil lah. Masa kecil. Masa kecil. Okey, dengar semua ni. Kita ni memang cerita kelakar. Kelakar ni walaupun dia boleh puasa memang kelakar. Sebab Mok Kak Ruh, dia buat lopak tikir. Lopak tikir. Kak Ruh memang suka kuih lopak tikir. Cakap cik buat, cik nak makan sangat lopak tikir. Lepas tu Mok Kak Ruh buat. Dia buat dengan cendol sekali lopak tikir tu. Lepas tu nyotok jadi lopak tikir. Dia tak tahu jadi gapo. Lepas tu Aruh ayuh Kak Ruh ni, pergi tegur. Kepada sesuami, jangan tegur ya. Di bulan puasa ni, takut nanti jadi benda golai. Patu ayuh Kak Ruh pun tegurlah. Lopak tikir tu, bapalah lopak tikir ni jadi lembek. Mok Kak Ruh pun. Buas lalu lah, tapi dia kacik kok putih le kali kita royak gini. Bapalah tak jadi jamkil tu. Jamkil tu le kali jangan royak lopak tikir kena royak jamkil. Bapalah jamkil tak jadi. Kak Ruh, Mok Kak Ruh tak makan lopak tikir gitu. Sebab apa kena buai. Maruh punya pasal tu kata. So lo ni siapa lo ni Kak Ruh akan panggil kau Mok Kak Ruh. Cik nak makan dok jamkil. Sampai sekarang dia ingat. Kelah lalu ke kapung. Ni aku rasa lepas ni TikTok live dia. Kak Ruh nak jamkil satu. Jamkil Kak Ruh. Kau siap lah. Jamkil. Eh hey, tapi kita tak ada jual ada buka poso. Mana yang tak pernah. Tak apalah kita dah air. Lebih lo ni benar. Ni dah bubuh air soda. Air sikit soda dah ni. Jangan salah sebut. Bunyi dah. Bad dah. Dudung dah. Okey dah. Marilah kita kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Saya bersyukur sangat doa makan sekali buat show dia baca. Ya. Aku lupa hafal. Ni kacau dengan ni. Okey kacau. Ni Kak Ruh ajar tolong kacau ya sebab tadi air soda di bawah. Okey. So kita jemput minum. Boleh apa Kak Ruh? Oh tak boleh tu. Oh bukan seteruk. Bukan. Terima kasihlah Kak Ruh. Kak Ruh sedap doa lalu Kak Ruh. Ya Allah, segar rasa astagfirullahalazim. Segar. Ni sementara tu ni udang gapo ni? Okey, hok ni Kak Ruh masak sambal petai Baby Rose. Semua dia kena ada nama Baby Rose. Dia tak boleh kata nama gapo. Nanti tahun depan boleh puasa kita buat ni dapat dah. Puasa lagi tu. Yang satu lagi. Puasa lagi ni? Iyalah ya. Yang satu lagi ni, okey, Kak Ruh nak bagi tahu resepi ni adalah resepi daripada bos Kak Ruh. Tapi dia buat sedap sangat. Sebab apa? Sedap. Ya, betul. Sebab apa? Suami dia, Captain Izani, this is recipe for you. Dia suka sangat ni. Ujung tu? Ujung tu ayam goreng kunyit. Itu legend lah, ayam goreng kunyit Kelate. Kena terah tu. Betul lah, nak terah ni. Pahmu? Start lah. Sayur lah. Sayur dulu? Bapa jadi malu ni, makin lah cepat. Kak Ruh tak sabar ni. Okey. Ambil dulu. Kita ambil. Asal pedas latte tu, nak asuk ni. Nak pinggir kosong, kau tak apa lagu ni? Kita meletak atas Abang Zarul. Tapi saya rasa ini akan jadi favourite Abang Zarul. Oh ya? Sebab Abang Zarul bila... Bagi saya nak review sikit bagi orang tengok. Wow. Letak timu sikit kau Abang Zarul tu. Sedap tu. Memang timu ni jari orang makan tak. Asal kelatih letak kuah timu. Bapa tak letak kuah sikit atas tu? Letak kuah sikit.
Sikit. Eh, tak ada minyak Abang Zahrul ni waktu ni. Haa. Dok, Abang Zahrul dah lapar dah. Kak Ru, jangan salah kaku. Dia tarik ni. Dia tarik sebenarnya. Dia tak sabar nak makan tu. Okey, okey. Okey, sikit ambil dulu. Lepas tu baru kau nak ambil. Sebab semua terkekir kau rasa pedah dulu ni. Ya, betul. Hmm. Eh, tapi kena terang ni. Ketir ni. Ketir ni memang sedap sangat ni. Dia memang lain daripada rasa pedah biasa ni. Haa, cuba terang ni. Memang lain. Tak tahulah tu sedap kau, sedap kau. Acu rasa lah. Sebab muka boleh poso tu kok. Kak Ru main cerah je. Dia pun apa? Jadi. Pernah rasa kau sebelum ni? Dia rasa asam pedas tu pernah rasa, tapi dia punya rupa parah dia tu. Air sikit lah. Apa dia ya? Timur. Oh, nak timur. Okey, sayang. Okey. Okay. Enjoy tau makan. Weh. Weh, ini jadi jedak juga detak jetuk. Ya ke? Sedap ke? Sedap lah. Okey dah kau masih. Masih dah. Okey, masam letak. Oh. Ya. Sebab tadi kita letak saya glugo dua keping, lepas tu kita letak pula sekeping lagi. Saya sebenarnya, sepanjang kita masak sebenarnya, saya fikir apa tau. Tak ada minyak, dia tak akan rasa macam kek. Ha. Ini kan? Yang buat tapi dia macam... Tapi tak nak jas, kita tak rasa lagi tadi. Ha. Bila dah makan macam ni... Sedap. Eh, tak payah letak minyak lah lain kali. Memang tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan punya ikan pun boleh. Boleh. Ikan dia pun sedapnya. Mengucap. Patut tak payah dah letak ketel, udang. Tapi tak apa, Kak Ru nak tunjuk ni resepi. Oh, Kak Ru masuk, oh, Kak Ru suka sebab resepi daripada bos. Nak buat satu sebab memang sedap resepi ni Kak Ru nak bagi tahu. Yang ni. Asal lemak apa? Gula lemak ketam ni, dia tak ada kuah sangat lah gula lemak dia. Dia macam ala-ala macam tu je. Sedap. Ya, penonton-penonton di rumah, kepada sesiapa yang ingin mencuba resepi asam pedas Kelantan, baby rose, bolehlah mencubanya. Saya sangat-sangat recommend lah. Tapi ikut macam mana yang Kak Ros buat tadi. Tak ada minyak. Tumis tak ada. Tak ada tumis. Very simple, straightforward. Betul. Tapi rasa dia pun macam asam pedas. Cuma rupa paras dia... Dia macam tak cair lah kan. Tak cair sangat macam. Tak cair sangat. Dan memang dia... Yalah, biasa kita ada minyak yang minyak akan mewarnai. Nampak macam naik kan. Tapi tak ada minyak, dia nampak kusam sedikit lah. Betul. Tapi rasa dia tidak kusam. Sedap. Tak ada asung. Betul. Sedap kan? Boleh nasi cuba. Panas-panas ni memang sedap sangat. So, kepada adik-adik yang nak diet tu, cubalah. Cuba try test. Saya rasa ini yang akan jadi menu favorite Abang Zahrul. Setiap kali dia ada tugasan-tugasan yang memerlukan dia fit. Tapi dia nak makan selera, nak makan sedap. Saya rasa ini memang dia suruh dah. Dia akan hantar resepi ni dekat... Dia sebenarnya tak boleh, tak ada lauk lain pun tak apa. Dah sedap kan? Alright. Okay. Nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya. Korang dah terliur ke belum? Saya nak tengok ni. Aku risau takut diorang ni. Tak apa korang. Korang tengok je kita orang makan. Kadang-kadang tengok orang makan lagi sedap. Ni udang Kak Ros. Udang masak apa ni? Udang masak petai baby Ros. Ya. Kalau korang nak episod keempat Kak Ros pula, kita buat yang ini pula raya. Tapi ni memang sedap. Cuba try. Sedap-sedap. Okay. Mungkin kata-kata akhir daripada Kak Ros untuk ucapan untuk peminat Kak Ros ke apa? Ucapan puasa, ucapan raya. Kan? Why not? Go. Okay. Kak Ros ingin mengucapkan selamat menyambut bulan puasa untuk kepada follower-follower Baby Ros. Dan juga Kak Ros ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton-penonton YouTube Abang Zahrul. Dan juga orang cakap selamat apa lagi? Selamat apa lagi? Aku tak faham. Semua dah cakap dah. Okey. Tak ada apa-apaan. Dan juga Kak Ros ingin mengucapkan terima kasih kepada Borak Dalam Geli yang sudi datang ke rumah Kak Ros untuk orang cakap merasa air tangan Baby Ros. Okey. Jangan lupa kepada follow Baby Ros untuk try resepi asam pedas Kelantan. Biasalah bulan puasa ni saya sayang Kak Ros tersasul. Tambah pula tengok Abang Sikir dengan Abang Zahrul ni makan. Tak berhenti-henti. Dia suruh Kak Ros je bercakap. Dia pandai dia orang.
orang ni. Tadi dia mangkuk kita cakap banyak. Kita dah batu jadi dia pula dia. Betul. Sebab okay. Kita salah. Nah, okey. Kita sebelum melaburkan tidai, saya nak ucapkan terima kasih kepada Kak Ros. Terima kasih sama-sama. Dia orang masak rumah, masak, menyemak kat sini. Yeah. Rumah kita sendiri pula. Yeah. Kan? Memang. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak tau. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Tuhan saja dapat membalasnya. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak dan kita share-share rezeki. Terima kasih. Semoga rezeki Kak Ros bertambah-tambah lagi lepas ini. Amin. Dan insyaAllah kita nak jemput Kak Ros lah kalau kita ada buat nanti borak dalam gallery edisi Raya. Raya. Wow. Ingat, okay. Raya Aidilfitri bukan Aidil. Tapi okay. Raya Aidil Adha. Nak juga? Oh, nak juga? Boleh. Mesti ada. Kita mesti ada. Nanti. InsyaAllah. Sambungan. Betul. Dan kepada penonton-penonton YouTube channel Zarul Amela dan penyokong-penyokong setia borak dalam gallery, terima kasih. Kerana menonton dan menyokong kami sampai ke hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada yang belum subscribe ke apa tu, sudi-sudikan. Dan last sekali, selamat berpuasa dan selamat mengerjakan ibadah di bulan puasa. Semoga diberkati, dirahmati. Amin. InsyaAllah jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.